Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penonton setia Almada Media. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Sama kita juga sehat nih di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Man farihabidukuli Ramadan, aramallahu jasada wa ala niron." Barang siapa yang senang atas datangnya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Oleh karena itu, kita nih sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW wajib kudu harus pakai banget yang namanya senang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena apa? Ganjarannya gak main-main, cuy. Diharamkan jasadnya oleh api neraka. Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana kalian menyikapi bulan Ramadan?" "Tidaklah ada seseorang dari kami berani menyambut hilal bulan Ramadan, ada prasangka sebesar biji sawi, rasa kebencian terhadap saudara sesama muslimnya. Oleh karena itu, kami dari kru Al-Mawadah Media mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, lebih besar dari gunung, lebih besar dari apapun. Ucapan maaf kami apabila ada perkataan, perbuatan, perilaku yang menyinggung atau membuat hati kesal. Dimaafin gak nih?" "Ya masalah maafin, karena Allah aja maha pemaaf, masa kita sebagai hambanya gak maha pemaaf." Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.